Di Stadium Hang Jebat, pengendali MUFC Zainal Abidin Hassan sekali lagi kecewa selepas skuad kendaliannya gagal mengguna baik peluang di laman sendiri apabila sekadar seri satu sama bertemu UiTM FC. Melaka United terlebih dahulu membuka jaringan Rosi S. Kumaran pada minit ke-44 sebelum kelekaan pemain di binting pertahanan menghukum mereka dengan jaringan penyamaan UiTM pada minit ke-83 Rosi Victor Mironov. Bagaimanapun, keputusan itu tidak banyak membantu UiTM yang hampir pasti tersingkir ke saingan Liga Premier musim depan apabila kekal menduduki tempat ke-12 dengan hanya 6 mata selepas 18 perlawanan. Manakala Melaka United pula berada di kedudukan ke-9 berdasarkan kelebihan jaringan walaupun berkongsi 17 mata bersama pasukan tangga ke-10 Seri Pahang FC.